pertama kalinya dalam sejarah. Menurut data yang dirilis oleh Badan Energi Internasional, negara-negara Uni Eropa mengimpor lebih banyak gas alam cair dari Amerika Serikat daripada gas pipa dari Rusia selama bulan Juni 2022. Rusia memangkas pengiriman gas ke Eropa melalui pipa Nord Stream sebagai tanggapan atas sanksi Barat atas konflik dengan Ukraina. Sedangkan Uni Eropa menanggapi sikap Rusia dengan cara memutuskan untuk mengimpor tambahan 15 miliar meter kubik LNG dari Amerika Serikat untuk mengurangi impor gas Rusia. Sebelum adanya sanksi Barat, Rusia biasanya mengirim sekitar 150 miliar meter kubik gas ke Eropa setiap tahun, serta 14-18 miliar meter kubik LNG yang berarti menyumbang lebih dari 40% kebutuhan Eropa. Banyak negara Eropa yang biasa mengimpor energi Rusia mengalami kelangkaan energi. Raksasa energi Rusia Gazprom secara signifikan mengurangi pasokan melalui pipa Nord Stream ke Jerman sebesar 60%. Khawatir jika Rusia akan memotong pasokan gas alam, Presiden Badan Jaringan Federal, Klaus Müller, meminta warga untuk menghemat energi dan bersiap menghadapi musim dingin. Beberapa kota sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan jika pasokan terputus. Kota Hamburg di Jerman akan menjatah air panas untuk rumah tangga pribadi dan membatasi suhu pemanasan maksimum jika terjadi kekurangan gas yang parah.